Selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau review mode terbaru dari Mas Angga, yaitu Dream Coach ya. Hari ini insya Allah akan dirilis ya. Beberapa kemarin sudah pre-order, jadi kita akan bagikan unitnya hari ini. Tapi sebelum itu mau ngasih info juga buat teman-teman yang pengen beli, kebetulan kita ada diskon yang lumayan kali ini. Oke, kita lihat dulu dari eksteriornya. Eksteriornya seperti ini. Detailnya lumayan. Saya bilang ini 75% mirip dengan aslinya. Baik dari size-nya, interiornya juga itu 75% mirip dengan aslinya. Sebelum ke interior, kita mau lihat sistem lampu-lampunya dulu ya, nyala semua apa tidak. Ini untuk lampu dekatnya seperti ini. Waktu lampu nyala, lampu dekat dihidupin, itu lampu interior semua juga nyala. Tapi bisa dimatiin dengan cara mudah. Buka pintunya, tutup lagi, maka lampu dekat tetap nyala, tapi lampu interiornya sudah mati. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pas malam mau pengen sambil jalan gitu ya, lampunya tetap nyala juga bisa. Caranya simpel, nyalakan itu namanya lampu dekatnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu lampu ini ya, lampu jauh ya. Wah ini. Lampu jauh kalau dinyalain juga lampu interior juga mati tentunya. Seperti ini. Kalau misalnya pintu dibuka, lampu interior juga bisa nyala juga. Tutup mati lagi juga. Dan itu sen sama ya. Seperti ini. Oh, ini untuk sennya seperti ini. Kalau mau lampu yang itu diorel, ini animasi 3 diturunkan, maka dia akan ganti ya lampu sennya ganti lampu putih di lampu diorel. Jadi kalau ini jadi kemudian untuk lampu sen sudah, kalau wiper sudah pasti ya, wiper pasti menyapu air hujan tentunya. Kemudian apa lagi ya, animasi ya, kita mau animasi satu biasa suspensi nggak ada yang beda. Animasi kedua yaitu bagasi sama bagasi sama kap mesin belakang. Ini juga bagasinya pendek ya, karena memang ini Dream Coach ini bisnya decknya untuk yang bawah memang kecil ya, jadi nggak bisa bawa. Oke, setelah kita eksterior, sekarang kita mau coba ke interior. Interiornya seperti ini, nggak jauh beda dengan yang kabinnya. Ya, cuma untuk paling kelihatan beda waktu di belakang ya, bagian belakangnya. Gimana ngeliat nih? Kita akan lihat dalamnya. Tempat. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ya. Kelihatan enggak? Hai, mampir bentar. Kelihatan enggak, Bren? Itu dalamnya ya. Kelihatan kan? Kita lihat. Nggak bisa lah Bren lihat gitu. Kita harus pakai kamera pergi. Cuman mampir ya. Ya,
lumayan ya kalau saya bilang untuk dalamnya, walaupun kecil tapi catnya nggak berat-berat amat sih kalau menurut saya. Ke belakang boy. Oke. Lampu-lampunya juga nyalanya juga bagus ya untuk ini. Lampu posisi lampu interior mati ya, hanya lampu LED saja yang nyala. Kemudian kursinya juga bisa custom, sama seperti mode-mode sebelumnya, semuanya juga bisa custom. Yang saya kira itu aja ya. Cuman di sini kebetulan kita memang event mau apa, bulan puasa, bulan Ramadan. Itu ada diskon ya, kalau kemarin kita jualnya 50.000 ya kan, satu unit atau satu varian. Karena satisnya sementara ini untuk Greenfit baru satu ya, Mercedes-Benz UH166. Tapi untuk event kali ini kita akan berikan diskon atau bonus lah ya, bukan diskon, bonus. Kalau harganya tetap 50.000, tapi bukan dapatnya tidak satu unit, melainkan banyak unit. Berapa pak? Banyak. Nanti variannya tiap bulan pokoknya tapak baru. Mulai dari yang pakai pelet standar, ya kan? Pelet drop, pelet apa saja nanti tak pasang. Nanti saya akan pokoknya launching untuk unit-unit selanjutnya. Itu nggak usah bayar lagi. Jadi update-nya itu tiap satu bulan bisa dua kali begitu. Pokoknya kamu nanti bisa dapet bisnya, pokoknya selusin deh 12 biji ya, 50.000 dapetnya 12 varian. Jadi biar nggak bosan juga gitu kan, kalau ada yang baru terus kan enak, jadinya nggak bosan. Terus free ya, update nya juga gratis, jadi nggak perlu bayar lagi. Kalau busitnya apa, APK gamenya update, moodnya dari kami juga akan diupdate. Ya, kita coba jalan dulu, sambil jalan. Kalau nggak salah, insya Allah hari ini rilis ya. Ini pembelian prosesnya cepat, 5 menit cair. Buat teman-teman yang untuk berminat, nanti bisa menghubungi ke kontak personnya, nanti saya letakkan di deskripsi. Itu harganya 50.000, pembelian bisa melalui transaksi dana OVO atau transfer BCA bank ya. Serasi bank apa aja terserah lah, itu apa namanya, lalu ayo lu tampok rasa ini kalau mau nyali lihat harganya 50.000, dapatnya 12 unit, tapi dapatnya nggak langsung sekali, tapi bertahap nanti tiap bulan gitu ya, sampai akhir tahun nanti pokoknya dapat terus nih aktifannya ya, variannya banyak deh. Ini memang nggak bisa langsung sekali dapat semua varian ya, sementara ini paling dapat ya satu dulu gitu, minggu depannya dapat lagi, minggu depannya dapat ganti-ganti, jadi biar tamunya yang punya sendiri kan, kalau beli mood pasti sebentar juga biar bosennya nggak bisa habis ya. Oke, saya kira itu aja ya, harganya 50.000, dapatnya 12 varian. Langsung menghubungi Mas Angga atau saya juga bisa, info melalui Facebook ya. Kalau nggak punya Facebook gimana, buatlah. Syaratnya apa aja? Syaratnya gampang, bisa KTP, bisa kartu tanda identitas ya pokoknya ya, kartu pelajar juga bisa, kemudian KIA juga bisa. Kalau kartu keluarga itu ya, kalian ya lucu, beli sesuatu ya, datanya kartu keluarga, kalau datanya bagus bisa juga dengan kartu keluarga tapi pakai foto ya, soalnya di KK itu nggak ada fotonya, jadi repot. Sekian dulu, terima kasih sudah mampir. Untuk mood yang free kita sudah ini juga udah kita buatin, sawot
dalam waktu dekat juga dirilis, yaitu apa, Jetbus 3 Tronton ya, yang triple axle, yang apa itu Scania sama Mercy kalau nggak salah dibuat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendukung channel kami dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.